Oke, assalamualaikum Sobat JPKWR. Kali ini gue mau mereview ya dudukan portable universal lagi untuk mikroskop, baik itu bino ataupun trinokuler ya. Kalau yang bawaan dari pabriknya kan begini nih kan. Kalau saya sendiri ya kadangkala nggak cukup ya, keuangannya nggak cukup kadangkala. Jadi saya inisiatif membeli, sebenarnya ini paket pembelian dari teman saya sendiri, dari kawan saya sendiri, dikasih bonus ini. Nah, ini saya antusias pengen mereview ini nih, pengen mereview dudukan portable ini. Ini dibaut ke meja ya, jadi kalau meja kalian itu keramik kan ada ya, yang mejanya di atasnya keramik itu, ya agak-agak PR juga, agak PR juga, dilubangin dulu keramiknya atau gimana. Ini di bor di bawah meja ini sudah saya bor tadinya, terus ya udah tinggal dirakit aja. Terus ini nih, dudukan ini nih, itu bawaan dari mikroskop kalian. Gue nggak tahu. Nanti dari teman saya atau yang bikin lah, katakanlah ya, dari yang bikin ini suruh gimana instruksinya, ya nanti tanyakan aja. Tapi yang pasti ini tiap mikroskop kan kayaknya beda-beda ya dudukan ini. Beda-beda. Jadi nanti tinggal ikuti instruksi dari si pembuat atau kawan saya yang buat ini. Oke. Ini kalau bisa ditebelin lagi, Pak. Ini udah kokoh sih, ditebelin lagi lah yang plat berapa mili gitu kan, kuat sih, jadi enak gitu loh tuh. Ini kebetulan meja saya emang ukel-kaklik, kurang kokoh. Terus ini juga nggak kepake akhirnya nggak kepake. Mungkin saya pakai buat buat ini mesin nih, sininya buat cepet-cepet mesin nyampe nggak ya? Gampang lah, ntar tinggal dimodif-modif aja. Oke, gitu aja singkat. Untuk mikroskop ini sudah saya buatkan reviewnya, mungkin tayang besok ya. Saya pertama kali ingin merekomendasikan ini aja nih. Harganya gue nggak tahu. Nanti saya tanyakan aja lah, ya. Nanti saya tanyakan aja sama pembuatnya. Oke, review singkat buat kawan-kawan. Saya Mas Ian. Salam.